Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara dua anggota brimob tertembak usai kontak tembak antara satgas operasi damai Kartens dengan KKB di distrik Titigi, Intan Jaya, Papua Tengah. Dua anggota brimob yang tertembak, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya menderita luka. Usai dievakuasi, selanjutnya kedua korban dibawa menuju RSUD Timika untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sebelumnya, baku tembak terjadi saat personel Satgas Damai Kartens tengah melakukan operasi keamanan.